coup de pied encore. Seperti inilah kejamnya seorang kickboxer terbrutal sepanjang masa. Jika di tinju ada Mike Tyson, maka di kickboxing ada Ernesto Hoss. Ya, dialah salah satu kickboxer terbaik, bahkan disebut sebagai terbesar sepanjang masa. Soal prestasi dan kehebatannya saat di atas arena, Ernesto gak jauh berbeda dengan Mike Tyson si leher beton itu. Berbagai penghargaan dan sebut juara sudah pernah ia raih semasa jayanya. Selama 3 dekade, dari tahun 80-an hingga tahun 2000-an, sudah tak terhitung berapa kali juara di berbagai ajang kickboxing. Dengan kehebatannya yang super dahsyat itu, tak heran ia dijuluki sebagai Mr. Perfect atau Tuan yang Sempurna. Karena memang benar adanya, Ernesto adalah kickboxer yang sangat sempurna dan komplit, baik dari serangan atas dengan tinjunya maupun serangan bawah dengan tendangannya. Salah satu kunci kenapa ia sulit untuk dikalahkan, karena ia selalu mengkombinasikan antara tinju dan tendangannya. Tak banyak dari mereka yang tumbang dengan kejam setelah bertemu dengan Mr. Perfect. Bahkan deretan top fighter pada masanya seperti Rob Common, Andy Hook, dan master dari berbagai bela diri sudah pernah ia kalahkan. Tak heran dengan kehebatan pria kelahiran 11 Juli 1965 ini, ia sudah 4 kali juara kickboxing di ajang yang paling bergengsi, yakni K1. Serangan yang paling ditakuti Ernesto adalah tendangan rendah khasnya yang ia gunakan di akhir kombinasinya untuk melumpuhkan lawannya sepanjang pertandingan. Selama 23 tahun berkarir di dunia kickboxing dari tahun 1983 hingga tahun 2006, Ernesto sudah menjalani laga sebanyak 121 laga, 99 kali meraih kemenangan, 62 diantaranya dimenangkan dengan KO, 21 kali mengalami kekalahan, dan sekali draw. Dan kali ini Sobat Factor, mimbar olahraga merangkum kebrutalan Ernesto saat di atas arena. Korban pertama kebrutalan Mr. Perfect yakni Maurice Smith. Laga yang berlangsung pada tahun 1993 ini berakhir sadis. Pasalnya, Mr. Perfect menghajarnya dengan kejam. Bahkan lawannya tak sadarkan diri. Korban kedua kekejaman Mr. Perfect yakni legenda Muay Thai dari Thailand, Chang Pue, dalam babak final K1 Grand Prix pada tahun 1993. Meski Chang Pue berstatus sebagai Master Muay Thai, namun di tangan Ernesto ia seperti tak ada apa-apanya. Terlihat bagaimana Chang Pue dibuat tak berdaya olehnya. Atas kebrutalannya, ia berhasil menjadi juaranya. Rick Rufus, salah satu legenda kickboxing dari Amerika itu, juga tak lepas dari kekejaman Mr. Perfect. Dalam babak final pada tahun 1994 ini juga berakhir dengan memprihatinkan. Pasalnya, atas kebrutalan Ernesto, Rufus hampir saja mengalami cedera yang cukup serius. Oh, oh la la, ce coup de pied encore. Oh, oh la la,
ce coup de pied. Tout le monde est là, médecin, Croix-Rouge, pompier. Memang benar, tendangan Mr. Perfect sangat berbahaya, apalagi tepat dengan telak. Selain Rufus, Jerome Lee Banner yang katanya manusia terkuat pada saat itu juga pernah menjadi korban keganasan Mr. Perfect. Laga ini adalah duel pembalasan karena di laga sebelumnya Mr. Perfect mampu dikalahkan dengan KO. Dan pembalasan yang sempurna itu terjadi pada tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1997. Di ronde pertama ini, Jerome mampu ditumbangkan dengan sadis. Duel dua legenda ini memang sangat dinanti oleh dunia. Hingga mereka kembali dipertemukan dalam laga trilogi pada tahun 1999. Mega duel untuk menentukan siapa yang terbaik di antara keduanya. Di awal ronde, Mr. Perfect dibuat kewalahan. Namun sayang, Jerome yang ingin membalas kekalahan sebelumnya malah kembali dibuat tak berdaya. Dan ini membuktikan bahwa Mr. Perfect lebih brutal darinya. Termasuk Mirko Krokop yang katanya faktor super tangguh dari Kroasia, malah ia terlalu mudah ketika berhadapan dengan Mr. Perfect. Di awal ronde, Mr. Perfect dibuat kewalahan. Dua kali bertemu dengan Ernesto, dua kali pula ia dikalahkan dengan sadis. Let's get ready!